Pada tahun 1953, Gus Salim mewakili Indonesia dalam acara penobatan Ratu Elizabeth II di Inggris. Selesai acara jamuan, Agus Salim dan sejumlah tamu lain pun berbincang sambil merokok di suatu sudut. Rupanya asap kretek yang dihisap, Agus Salim menarik perhatian banyak orang. Termasuk Pangeran Philip yang tampak terganggu dengan baunya. Sang pangeran mengakui bahwa ia tak suka bau tersebut. Agus Salim pun tersenyum lalu menjawab, "Yang mulia, ini adalah bau rokok kretek yang dibuat dari tembakau dan cengkeh. Boleh saja yang mulia tidak menyukainya, tetapi justru inilah yang membuat bangsa-bangsa Anda mendatangi negeri kami." Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.